kita mau ke Lampung Timur lewat tol, ini pintu tol Itera Kota Baru KM 7980 lah. Oke ya, nanti kita syuting lagi di timur sana. Nih pintu tolnya ada ditambah 2 sini. Sering dulu kan cuma 2, sekarang 4. Kita sedang belajar di JTTS Tol Sumatera KM 77. Ya. Tol ini sudah 4 tahun lah, 4,5 tahun udah dibangun, 2015 rampung 2018 akhir. Mbak Lala tadi mana, Mak? Nanti kita keluar di tol, pintu tol Matang KM 75 berarti. 75 atau 74. Lala kok. Mawan kok iso lalai waktu ya pilih. Oh, udah ganti tuh namanya. Ini hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Yang samping karet ini persis lurus gereja itu. Iya. Tuh, nah itu. Cuman kan blekok jalannya. Kalau blekok ya lewat ngarep kuwi. Itu yang rumah-rumah saya kelihatan tuh rumah si Alek. Alek. Oh iya. Itu dari pinggir jalan tuh gitu. Pertama ban itu kelihatan rumah Alek gitu. Iya. Nah, kalau saya seneng lihat gang yang ini nih, samping warung ini. Nah ini turun situ. Bipal Putih Simpang namanya sini. Iya. Mantap ya jalannya ya. Simpang Pal Putih. Sebenarnya kalau kita jalan keluar kota nih, jalannya kayak gini itu ya enak, nggak capek ya. Cepet nyampe nya. Ini pasarnya. Jalan yang rawat situ pas hujan, waduh, mobilnya ora sehat, ora lumpur, pater tidak. Itu sama. Mas Jabung. Mas Jabung sampai ini. Kebetulan nih Pak. Ya? Kebetulan Mas Tomo jadwalnya bisa di. Iya geser. Bisa digeser kalau gitu. Kok mendepresi Mas Hadi agak apa? Iya, karena sama mau layar. Oh iya. Masih di Jalan Sutami. Ini udah 1 jam lah dari Bandar Lampung. Ini ada pabrik Miwon nih, nah ini. Iki ya Mas Adi ya. Nah ini ya. Ini juga kayaknya Pak Harto yang resmikannya. Iya. Penyedap rasa Miwon. Tetesnya dari Gunung Madu dia tuh. Pakai truk-truk yang 35 ton itu. Berarti Miwon itu ya bukan barang haram kan? Bahannya dari tetes tebu. Iya, tetes tebu. Tapi Miwon kok kadang ribut, ada yang mau sini foto ini kok. Ini kayak apa antara hidup dan mati. Ini apa tuh? Gereja yang pinggir jalan itu masih sana ya? Masih pas pengkolan. Nah, soto itu ya Mas Adi. Dekat-dekat sini nih, aku nek karo Pak Supat nek kandangnya itu mesti mangane nek iki. Apa iki ya? Namanya Bu siapa gitu. Sotonya. Sop Bang Mas Adi. Ya kodene yang apa jenenge? Iya. Sop yang enak itu. Apa ini ya? Ini. Jadi makanya daerah sini. Iya. Pulangnya aja ya. Iya. Masih aman. Sampai di titik ini jalannya mulus, masih mulus.
mulus semua kok. Sampai Sri Bawono sampai mulus. Ini sampai boleh dikatakan sampai Menggala. Iya. Sekarang. Nah, ini ya gerejanya ya. Ini Gunung Pasir Jaya. Iya, Gunung Pasir Jaya. Loh kok kayak ditambah-tambahin apa sih itu? Oh, Gloria ya. Itu lapangan Merdeka Gunung Pasir Jaya. Terlagi kita sampai perempatan Pugung, yeah. Pugung Jabung. Nah, pagi ini saya berada di perempatan yang ramai nih ya. Jam 9 kurang 20. Ini ada patung Marten. Ini perempatan, kalau lurus ke sana ke Sri Bawono, ke sana itu ke Pugung. Ke kanan ini ke Jabung. Ada bisnya itu. Damri. Ini pom bensin. Nah, ke sana ke Panjang, ke Bandar Lampung kan itu. Hari ini hari Selasa 23 Mei 2023. Kami mau ke bawah depan situ ya. Ada perlu sedikit sama Mas Hadi. Wah, ada bis pariwisata AR Trans. AR Trans. Isi solar dia. Ini SPBU Simpang Pugung, Simpang Jabung. Itu perempatannya di sini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan.